18,7 MA Radio, radionya anak meter amabilis. Hai sobat MA semua, balik lagi sama aku Sinta dari 12 sobat. Hari ini kan hari Valentine ya. Jadi MA Radio lagi ngadain event, lagi ngadain project buat hari Valentine Day. Dan buat temenin kalian-kalian semua nih, para sobat-sobat MA yang lagi jomblo, lagi pacaran, lagi patah hati, lagi di toxic relationship, lagi digantungin, lagi di semuanya, lagi di ghosting. Kita, penyiar-penyiar di MA Radio Surabaya, mau nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Dan untuk aku bakal temenin kalian di 10 menit ke depan. Lagu pertama yaitu lagu yang berjudul Teman Hidup by Tulus. Gak usah lama-lama, check this out. Dia indah, peretas gundah. Dia yang selama ini ku nanti. Pembawa sejuk, pemanja rasa. Dia yang selalu ada untukku. Dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. 18,7 MA Radio, radionya anak mater amabilis. Nah, sobat MA, baru aja kita dengerin lagu dari Tulus yang berjudul Teman Hidup. Gimana nih? Di Valentine Days ini, kalian udah ada teman hidup belum? Atau masih teman nongkrong? Atau masih teman chat? Teman telepon malam-malam? Golput ya. By the way, ada pesan nih dari teman kita yang bernama Cindy. Instagramnya aku taruh di sini ya, dan pesannya berisi. Buat kalian yang dengerin ini, 14 Februari aku free nih. Gak ngerti ya itu maksudnya apa dan buat siapa. Buat kalian yang dengerin aja, tanggal 14 Februari dan hari ini ya, bertepatan hari ini, Cindy lagi free, bisa di DM di sini. Oke? Okay? Nah, sobat MA, tadi kan kita udah denger lagu tentang cinta-cintaan nih kan ya. Emang lagu berikutnya juga bakal tentang cinta-cintaan, tapi yang tadi tuh versi in love-nya, versi kasmarannya. Nah, lagu yang kedua, ini lagu percintaan juga, tapi temanya itu agak ke toxic relationship gitu ya. Jadi buat kalian lagi bergumul dengan pertoksikan dunia percintaan, ya kalian ada baiknya dengerin ini sih. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. 18,7 MA Radio, radionya anak mater amabilis. Nah, sobat MA, baru aja kita dengerin lagu dari Tiara yang berjudul Maafkan Aku. Nah, waktu aku denger lagu ini, aku langsung kayak ingat sama satu postingan aku. Dan ini tuh kayak quotes gitu. Kalian coba dengerin deh, soalnya ini kayak ngenak banget buat kalian yang ada di toxic relationship. Nah, di situ kelihatan sekali tuh bahwa sangat tidak cerdas, lumpuh otaknya orang. Kalau dia bilang apa? Ya tapi terlanjur sayang. Orang sangat buruk kualitasnya, tapi kita bilang ya udah terlanjur sayang. Ini orang kecerdasannya rendah sekali, tapi nanti tinggi penderitaannya, besar penderitaannya. Nah, di situ kelihatan. Nah, itu. Nah. Sobat MA, sekiranya ada kalian yang lagi berada di toxic relationship di circle tersebut, aku saranin buat buruan deh keluar dari toxic, dari circle itu, karena
It's not worth it, guys. Itu sangat-sangat gak worth it buat kalian yang berharga. Jadi lebih ke love yourself dulu, baru kalian bisa love each other. Apalagi pasangan kalian gitu loh. Kalau kalian gak sayang diri kalian sendiri, berarti rasa kalian ke pasir kalian tuh bukan sayang. Oke? Okay? Oh iya, aku pengen ucapin thank you. Makasih banget buat MA Radio dan Pak Riko terutama yang udah baik banget mau ajarin aku lebih tentang public speaking di sini. Aku bersyukur banget sih bisa masuk ke MA Radio karena itu kayak berdampak gitu buat aku. Berdampak baik buat aku ya. Karena inilah siaran aku, siaran terakhir aku di MA Radio. Terima kasih buat kalian sobat MA yang mesti dengerin kita, penyiar-penyiar yang gabut sebenarnya. Aku mau ucapin thank you banget buat kalian udah sangat amat berpartisipasi gitu loh. Kalau nggak ada kalian, kayak MA Radio nggak bakal jadi apa-apa, ngerti kan? Dan aku berharap yang terbaik aja buat kalian semua sobat MA. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita putar ke lagu yang terakhir, yaitu lagu Reza yang berjudul Berharap Tak Berpisah, versi koplonya. Dan sebelum diputar, aku mau pamit undur diri dulu. Aku Sinta di kelas 12 sepewe. Terima kasih. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Ucapin Happy Valentine nih buat pacar aku. Happy Valentine, Kak Wan. Love you so much. MA Radio, radionya anak mater amabilis. Hai sobat MA semuanya. Aku sangat excited banget hari ini guys buat siaran di MA Radio ini karena this is my first time and this is our last project. Jadi aku belum sempat buat siaran radio di sekolah dan udah last time aja gitu kan. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting udah ada kesempatan buat bisa siaran bareng sobat MA semuanya. Aku Cindy Indriana dari kelas 12 Usaha Berjalan Wisata bakal menemani kalian semua selama 10 menit ke depan. By the way guys, hari ini adalah hari Valentine. Ya aku tahu sih, buat jomblowers gitu kan pasti agak nyesek gitu kan dengernya dan kayak aduh kok udah Valentine tapi gak ada doi gitu kan. Mungkin kalian ada yang cuma bertepuk sebelah tangan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, langsung aja kita dengerin satu musik tentang love. Ya langsung aja, check this out.
18,7 MA Radio, radionya anak Matra Mobilis. Nah, gimana nih Sobat MA? Apa pendapat Sobat MA tentang lagu yang tadi kita dengar? Lagu yang berjudul Love dari Keisha Cole yang menceritakan atau mengisahkan tentang kerinduannya dia dengan kekasihnya yang pergi meninggalkan dia nih guys. Nah, mungkin nih dari Sobat MA pernah merasakan hal seperti itu, atau lagi ada di fase-fase dimana kalian lagi di ghosting nih, apalagi waktu sayang-sayangnya gitu kan. Jujur, di ghosting itu lebih sakit lipat ganda gak sih guys? Iya gak sih? Karena kayak di ghosting tuh kita belum miliki, tapi udah ditinggal aja gitu kan. Gimana itu rasanya? Oke, mungkin gak apa lah guys, karena mencintai itu gak harus memiliki guys. Kalau kamu mencintai tapi alam semesta bilangnya tidak, apa boleh buat gitu kan, ya kan. Nah sobat emang, aku bakal bacain satu kutipan dari seseorang yang pernah merasakan cinta, real cinta, tapi tersia-siakan. Oke, kutipannya tuh kayak gini guys, bacanya. When you were young, never fall in love, it's fake. Oke, pesan buat kalian semua, orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan kalian harus mencoba untuk mencari orang yang tepat untuk kalian. Dan buat kamu yang kirim kutipan tadi ke aku, jangan stuck sampai di situ-situ aja. Kamu juga harus bahagia dengan orang yang tepat. Kapan lagi? Bukan, kalau kamu gak mau coba sekarang, mau kapan lagi? Siapa tahu mantan kamu udah bahagia, udah di depan. Masa kamu tetap kayak di belakang, stuck di situ-situ aja sama memori-memori kalian yang pernah terlakukan. Oke, guys, perubahan itu terjadi karena adanya pergerakan aja, dan kalian harus maju dan mencoba. Kalau kalian jatuh lagi, nggak apa-apa, maju lagi. Kalian jatuh lagi, kalian maju lagi, sampai benar-benar kalian ngerasa menemukan orang yang tepat. Dan gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan pernah menuntut apapun dari pasangan kalian yang pasangan kamu tuh gak bisa ngelakuin itu gitu kan. Jadi kalian harus mencintai pasangan kalian apa adanya. Oke. Untuk lagu yang kedua ini spesial banget karena lagu ini aku persembahkan untuk teman aku. Oke, langsung aja kita dengerin lagu kita yang kedua. Check this out. Senjaku telah redup dan pamit ketika pun namaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau
18,7 MA Radio, radionya anak Matra Mobilis. Lagu yang kedua ini berjudulkan Kukira Kau Rumah yang dibawakan oleh Amigdala. Dari aku sempat bilang kan guys, karena lagu ini tuh lagu spesial buat teman aku yang merasakan kesinggahan seseorang. Dia tuh teman geng aku ya guys, yang tau-tau aja gitu lah ya, yang singgah tapi tak sungguh gitu kan. Kayak ya buat kamu yang lihat video ini, buat kamu yang merasa gitu kan, tolonglah jangan gantungin teman aku, jangan cuma singgah, jangan jadiin teman aku tuh cuma rumah gitu kan. Atau mungkin sobat MA ada yang seperti itu juga gitu kan, aku lanjut kirim ke doi kalian. Nah sobat MA, nggak kerasa udah sampai di penghujung acara kali ini guys. Terima kasih buat sobat MA yang mendengarkan siaran radio aku kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan aku mau mengucapkan Happy Valentine Days buat kalian semuanya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat MA Radio, terkhusus untuk Pak Riko yang memberikan kesempatan aku untuk siaran radio di hari Valentine ini. Dan semangat terus Pak Riko buat berkarya dan membuat MA Radio ini semakin maju. So, aku Sini Indriana dari kelas 12 Usaha Berjalan Wisata mau pamit undur diri. Bye bye guys. Tujuh MA Radio, radionya anak Mater Amabiles. Hai hai sobat MA, seneng banget akhirnya aku Rahel dari kelas 12 UTW bisa nemenin kalian lagi sekalipun secara online dan gak langsung. Jujur aja, dari penyiar-penyiar itu udah kangen pake banget sama kalian, kangen siaran, kangen nyampein salam, kangen memenuhi request lagu kalian. Dan kali ini para penyiar bakal nemenin kalian special edition untuk Valentine. Sedikit yang bikin kita sedih adalah ini merupakan last project dari penyiar kelas 12, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian yang dimana kita benar-benar fokus ujian. Jadi aku juga punya pesan buat semua kelas 12 di Matra Mobilis, tetap semangat. Sekalipun kita nggak bisa ketemu secara langsung di kelas 12 ini, kita pasti bisa lulus bareng-bareng. Jujur aja, aku sebagai penyiar itu kangen sama sobat-sobat MA semua, sama guru-guru, kangen curhat-curhat sama teman-teman, bahkan kangen banget buat tetap langsung sama teman-teman karena selama ini kita by Zoom doang ya. Jadi kurang bisa, kayak bercandanya kurang lega, kurang plong gitu. Karena aku kangen nih, mungkin aku mau kasih sedikit lagu sekaligus bertema Valentine ya, gak cinta-cinta dikit. Ada Celengan Rindu dari Fiersa Bersari. Check this out. Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memanjakan sayangku. MA Radio, radionya anak Mater Amabilis. Lagu dari Fiersa Bersari berjudul Celengan Rindu. Jadi lagu Celengan Rindu ini udah
mengekspresikan pakai banget penyiar-penyiar yang udah kangen sama Sobat MA, kangen banget nyampe-nyampein salam dari kalian semua, dan mungkin juga mewakili perasaan kaum-kaum LDR ya, yang terpisah karena jarak, terpisah karena waktu. Jadi untuk Sobat MA harus tetap ya, sekalipun kita emang kepisah jarak, jangan sampai hanya karena jarak kita nggak bisa belajar dengan serius. Tetap gali ilmu sebanyak mungkin selagi kalian di Mater Amabilis. Karena Mater Amabilis ini merupakan sekolah yang nggak pernah pelit ilmu sama kalian. Jadi selagi kalian masih di Mater Amabilis, kalian gali ilmu sebanyak mungkin. Ya, masih dalam rangka Valentine, setelah lagu pertama ada celengan lirik dari Fiersa Besari, aku ada lagu kedua yang gak kalah bagus sama lagu pertama, ada lagu dari Bruno Mars, It Will Rain. Check this out! Radio, radionya anak Mater Amabilis. Jadi lagu kedua dari Bruno Mars berjudul It Will Rain. Jadi lagu ini merupakan cerita dimana menceritakan pasangan yang gak direstui oleh orang tuanya, sehingga sosok pasangan ini, salah satu dari mereka, menceritakan dimana kalau dia kehilangan pasangannya, udah gak ada matahari yang menyinari, udah gak ada senyuman-senyuman yang bakal menyinari kehidupannya, yang ada hanya hujan-hujan, yang dimana hujan itu mengekspresikan air mata yang menetes di salah satu dari mereka. Jadi lagu tadi juga mengekspresikan gimana MA Radio kalau gak ada Sobat MA, kita gak akan jadi apa-apa, kita gak akan siaran kayak ini. Dan aku pribadi berterima kasih pada Sobat-sobat MA yang udah mau berpartisipasi di MA Radio selama ini, selama aku join, udah mau titip-titip salam, udah mau request lagu yang pas di per satu sekolah. Jadi ini merupakan last project dari kita kelas 12. Aku sendiri juga berterima kasih sama Pak Riko yang udah kasih kita banyak pengalaman, ngajarin kita gimana caranya kita berekspresi, ngajarin kita public speaking, ngajarin kita gimana kita bisa menghibur orang hanya melalui suara kita. Di MA Radio ini kalian bisa belajar banyak banget, ya di public speaking utamanya kalian bisa menguasai. Kalau kalian mau, kalian juga bisa belajar jadi MC melalui Pak Riko. Dan beliaunya merupakan orang yang gak pernah pelit sama kalian, orang yang selalu ramah, bahkan kasih senyuman terbaik ke kalian. Jadi terima kasih Pak Riko. Kami dari penyiar sangat-sangat bersyukur bisa masuk di MA Radio, bisa kenal Pak Riko dan bisa menerima semua ilmu dari Pak Riko. Dan gak terasa aku udah mau pisah sama Sobat MA lagi dan lagi. Aku bakal kangen sama kalian, kangen siaran sama kalian. Sebelum ada lagu terakhir, aku pamit undur diri dulu. Aku Rahel dari kelas 12 UPW, pamit undur diri. Tetap semangat buat sobat-sobat MA semuanya. Kelas 10, selamat berjuang. Kelas 11, semangat UJT-nya. Jangan lupa laporannya. Dan buat kelas 12, semangat ujiannya. Bye-bye. By seeing you, picturing where we'd end up to. I'm broke and hopeless too, wishing I could get back to you. I can't keep going on like this, pretending that you're gone. Well, I don't know,
'cause all I know, I'll be here waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I can see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going. I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no, I pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me in my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, oh no, I pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worst. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Jemaah Radio Surabaya, radionya anak mater Amabilis. Hai sobat Emas semua, ketemu lagi bareng aku Shalom dari kelas 12 usaha perjalanan wisata. Dan aku akan nemenin sobat Emas semua selama beberapa menit ke depan. Hai sobat Emas, by the way, gimana kabarnya? Semoga sobat Emas semua sedang dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya. Akhirnya setelah sekian lama kita berjumpa lagi, walaupun hanya dalam layar kaca sobat Emma, tapi tidak mengurangi rasa senang Shalom untuk bisa menyapa sobat Emma semua di hari yang spesial ini, hari Valentine atau hari kasih sayang, tanggal 14 Februari tahun 2021. Iya, itu tadi lagu yang baru kita dengarkan bersama, lagu yang berjudul At My Worst by Pink Sweats. Untuk hari Valentine ini tentunya kita akan membahas pembahasan yang menarik, tapi sebelumnya kita dengerin lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. 1, 2, 3 Her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining. Her hair thoughts perfectly without her trying. She's so beautiful.
I tell her every day. I know I don't, when I compliment her, she won't believe me. It's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. I could kiss them all day if she let me. Her laugh, yeah, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know what I say. See your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. 17,7 Jema Radio Surabaya, radionya anak mater Amabilis. Ya sobat Emma, itu tadi lagu yang berjudul Just The Way You Are. Lagu yang di cover oleh Music Travel Off. Tapi lagu ini dinyanyiin oleh Bruno Mars, yang mana lagu ini dirilis pada tahun 2010 lalu dan langsung merajai tangga musik Billboard. Wajar sih ya mengapa lagu ini bisa langsung merajai tangga musik Billboard, karena walaupun lirik-liriknya sederhana tapi mampu membuat para pendengarnya mencintai lagu ini, karena lagu ini tuh punya makna atau arti yang mendalam gitu. Langsung aja kita bahas. Makna yang mendalam terdapat pada bagian dari lirik lagu ini, yaitu Cause you're amazing, just the way you are. Yang artinya kalau di Indonesia ini, karena kamu luar biasa, karena kamu keren, dengan menjadi kamu yang apa adanya. Dalam arti dengan mencintai diri kamu sendiri. Pernah gak sih sobat MA mikir atau khawatir gitu akan pandangan seseorang terhadap diri sobat MA? Harusnya sih tentu pernah lah ya, kan manusiawi gitu. Dengan itu, sobat MA melakukan semua usaha yang maksimal dengan tampil sebaik mungkin, baik secara fisik atau sifat dan sikap, membuat sobat MA itu terlihat seperti orang lain. Jatuhnya membuat sobat MA membohongi diri sendiri. Untuk mengatasi itu, Shalma akan membahas topik hari ini, yaitu self-love. Ya, by the way, aku udah siapin bahan untuk pembahasan kita. Mencintai diri sendiri, yang artinya adalah kita bisa menerima dan menghargai semua hal yang berkaitan dengan diri kita tentunya, baik dari segi fisik, pikiran, dan juga hati. Sedangkan untuk egois atau egoisme sendiri itu merupakan sikap atau tindakan yang hanya mementingkan diri kita tanpa peduli dengan apa yang orang lain merasakan. Self-love adalah kata yang sederhana, tapi sangat sulit untuk dilakukan bagi beberapa orang. Gimana sih caranya untuk mencintai diri sendiri? Yang pertama, sobat MA harus bisa memiliki pikiran bahwa kamu berharga. Kita semua berharga karena tentunya kita anak Tuhan. Ya, iyalah ya. Yang kedua, memiliki perasaan untuk menerima kekurangan dan semua kelebihan yang sobat MA punya. Stop insecure, berbanyak bersyukur. Yang ketiga itu mengapresiasi kerja keras sobat MA dengan memberikan reward pada diri sendiri. Jadi bolehlah ya kayak beliin hadiah gitu, apapun yang buat sobat MA happy. Iya, itu aja pembahasan kita untuk siaran kali ini. Sebenarnya banyak banget orang, banyak banget public figure yang udah pernah ngebahas topik ini sebelumnya, tapi gak apa-apa, kita bahas lagi untuk menjadi pengingat, sebagai reminder kalau kita semua itu berharga.
sebagai lagu penutup, langsung kita dengerin lagu berikutnya. Saying I love you, it's not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words, it's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. 18,7 FM Radio Surabaya, radionya anak mater Amabilis. Lagu tadi berjudul More Than Words, lagu yang di cover oleh Music Travelove, sekaligus menjadi lagu penutup untuk siaran kita hari ini. Sedih banget, ini merupakan siaran terakhir atau last project dari MA Radio untuk kelas 12. Terima kasih buat sobat MA semua sudah mau mendengarkan. Special thanks juga buat Pak Riko tentunya udah kasih kesempatan buat kita bisa siaran, dapat pengalaman baru di MA Radio. Thank you Pak Riko. Juga mau bilang semangat nih buat teman-teman besok yang udah mulai mengikuti PAS. Buat kelas 11 juga yang masih OJT, semangat guys. Kelas 10 juga yang sepertinya masih akan terus berlanjut dengan sekolah online. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir biar kalian bisa sekolah di sekolah gitu loh. Thank you semuanya. Stay healthy, stay happy. Happy Valentine Day. Bye-bye. Ready, no. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Da 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 da. More than words. Da 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 da. More than words. I go everywhere that I be. If you were not surrounding me with your energy, I don't wanna be there. Don't wanna be anywhere, any place that I can't feel you. I just wanna be near you. And yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. Oh, sometimes it gets unhealthy. We can't be by ourselves. We will always need each other. Yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. I just want you to know that if I could, I swear I'd go back. Make everything all better. Ooh. It's the things that you say
It's the way that you pray, pray on my insecurities. I know you're feeling me. I know sometimes I do wrong, but hear the words of this song. When I go, I don't stay gone for long. I know what's going on. And yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. Sometimes it gets unhealthy. We can't be by ourselves. We'll always need each other. And yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. I just want you to know that if I could, I swear I'd go back. Everything all better. Whoa. 18,7 Emak Radio, radionya anak Mataram Abilis. Halo sobat Emak semuanya. Kita udah lama banget ya gak bertemu. Dan hari ini kita bisa berbincang. Ya lumayan lah ya, dapat bisa lihat via video gitu. Kenalin, bagi yang gak kenal-kenal nih ya, kenalin aku Agnes Maria dari 12 Tata Boga 2. Jadi hari ini, siapa sih yang gak tahu hari ini itu hari apa? Pasti kalian semua tahu hari ini itu hari apa. Yaitu hari Valentine. Nah, aku mau ngasihin kalian tips untuk merayakan Valentine tanpa mengeluarkan duit yang banyak. Ada 4 nih, jadi langsung aja ya. Yang pertama ada melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik tuh kayak gimana sih kak? Gitu. Ya nggak tahu nih. Kalian bisa naik gunung, contohnya ya. Contohnya naik gunung. Atau nggak yang kedua olahraga, jogging, kayak nge-gym gitu sama pasangan gimana. Tapi tetap ingat mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan. Oke gitu. Yang kedua ada makan malam di rumah. Nah, bagi kalian ini yang pingin makan malam, dinner sama pasangan kalian berdua gitu kan. Sekarang kan zaman corona nih, lebih baik makan di rumah, masak sendiri lebih bersih. Nah, ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian berhemat gitu ya. Masak sendiri, anak-anak boga tuh masak sendiri bisa. Yang ketiga, nonton film di rumah. Nah, sekarang kan zamannya YouTube, Netflix, banyak ya yang gratis-gratis lah. Ya nggak sih, Netflix bayar. Cuman kan siapa sih yang nggak punya Netflix ya? Nah, kalian bisa tuh, abis makan malam bareng tuh, mungkin abis itu nonton film di rumah bareng. Bisa banget, asik loh. Setelah itu ada yang keempat, yang terakhir nih, yang kalian bisa lakuin. Memberikan coklat satu sama lain. Ini pasti banget sih, siapa sih yang nggak kasih coklat ke pasangannya sendiri? Ayo ngaku, pasti ngasih lah gitu. Dan bagi kalian yang jomblo-jomblo, kalian bisa banget nonton bareng teman kalian, makan bareng teman kalian. Tapi inget ya, jangan rame-rame karena social distancing, gak bisa deket-deket. Jadi hari gini nih susah banget soalnya corona, you know. Siapa sih yang suka sama corona? Kayak go away gitu. Yaudah. Jadi gitu aja tips-tips dari aku. Gak kerasa ya, kita udah cukup lama. Aku mau ngecapin Happy Valentine's buat kalian semua. Dan bagi kalian yang punya pacar, long last ya, terus-terus sampai nikah kalau bisa ya. Jadi gitu aja. Ya, dan aku mau nyetelin kalian lagu terakhir yang aku bakal ngasih buat kalian, yaitu Marriage is War dari Kunto Aji. So, ya. Yeah. Enjoy, guys. Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan.
aku ingin berhenti. Lelah aku mengarungi, aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Radio, radionya anak mata Rama Bilis. Halo semuanya, sahabat MA. Kembali lagi nih bersama Bro Rico di MA Radio Surabaya. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Dan Bro Rico harap kalian semua sahabat MA sehat-sehat selalu. Amin. Di hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 bakalan Bro Rico temenin sampai nanti 10 menit ke depan. Dan karena hari ini tanggal 14 Februari, yaitu hari Valentine, maka Bro Rico akan memutarkan lagu-lagu bertemakan cinta. Seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lagu dari Whitney Houston, Greatest Love of All. Nah, selama 10 menit ke depan bakalan Bro Rico temanin dan bincang-bincang soal Valentine pastinya. So, buat sobat MA jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di siarannya Bro Rico. Kita akan masuk ke lagu kedua, yaitu lagu dari Boys Avenue feat. Gerald Gracia, acoustic cover lagunya Shallow. Buat sobat MA semua, so check this out. Something, girl, are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change, and in the bad times I feel myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Halo, selamat 7 MA Radio, radionya anak Mataram Abilis. Ya, kita sudah dengarkan bersama lagu dari
Boys Avenue feat. General Gracia akustik covernya lagu Shallow. Wow, pasti penggemar berat film A Star Is Born tahu tuh lagunya. Buat sobat tema semua, dimanapun kalian berada, Bro Rico bakalan bagiin tips-tips bagi yang jomblo nih. Buat yang sudah punya pasangan, boleh dengerin untuk masukan aja sih nanti ke depannya. Untuk yang jomblo nih, bakalan Bro Rico kasih tips bagaimana cara meluluhkan hati gebetan atau hati orang yang sudah mencuri hatimu atau targetmu lah istilahnya ya. Jadi kamu suka sama orang, gimana nih cara mendapatkannya? Nah, Gloriku kasih solusinya. Solusi yang pertama, sobat Emma harus cari tahu nih apa yang dia suka. Dari makanannya, dari kesehariannya, mungkin hobinya. Dia suka TikTokan mungkin. Nah, diajak TikTok bersama tuh bisa tuh. Dan yang berikutnya, nah ini yang paling penting nih. Sobat Emma harus selalu ada buatnya. Jadi ketika si doi minta temenin kemana, kalian harus siap sedia 24/7. Kata anak-anak zaman sekarang kan 24/7. Selalu ada buatnya dan juga selalu kasih perhatian. Entah apapun itu, puji kalau dia ganteng atau cantik, pujilah dia. Meskipun mungkin dia belum mandi atau masih kumus-kumus gitu wajahnya, tetap selalu puji. Itu akan menimbulkan rasa bahagia tersendiri untuknya. Benar, ini true story sih. Karena Bro Rico sudah melakukan hal itu. Terus kemudian, nah ini juga penting nih, sesekali kasih surprise ke doi. Kayak tiba-tiba kamu datang ke rumahnya tanpa ngomong nih, terus kamu bawa bunga atau bawa sesuatu yang dia suka. Jangan martabak yang lain. Kamu tuh mesti selalu pakai martabak nih sobat Emma nih. Jangan, jangan. Kasih yang lain, kasih yang dia suka, coklat atau makanan, mungkin makanan yang dia suka. Seperti itu. Atau kalau misalnya kamu tiba-tiba datang ke rumahnya, langsung ngajak dia keluar. Nah, pasti dia surprise banget. Dan bila semua sudah dilakukan tapi tidak ada respon atau reaksi yang positif atau lampu hijau, pesan Bro Rico buat sobat Emma, mending tinggalkan saja, cari yang lain. Daripada sobat Emma buang-buang waktu nih buat satu orang yang sekiranya memang tidak ada jalan ke depannya. Maksudnya sudah dicoba berkali-kali usahanya tapi sepertinya tidak mendapatkan respon apa-apa, ini sudah, cari yang lain. Karena di dunia ini masih banyak sekali manusia yang mungkin, mungkin saja itu jodoh dari sobat Emma. Begitu. Oke, untuk lagu berikutnya Bro Rico akan putarkan lagu dari Gangga, Blue Jeans buat sobat Emma. So, check this out. Calling you late at night, talking about nothing, but we're always laughing. This time conversation erased my affections. Those were the good times, and I miss the old times. Have I told you lately that I miss you greatly? Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. 18,7 MA Radio, radionya anak mater ama Bilis. Ya itu tadi lagu dari Gangga yang judulnya Blue Jeans buat sobat Emma semua. Pada kesempatan kali ini Bro Rico juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya
pada seluruh penyiar MA Radio yang kelas 3 sekarang. Thank you untuk kebersamaannya selama hampir 2,5 tahun menemani Sobat MA siaran waktu istirahat ya. Setiap harinya mereka merelakan istirahat mereka untuk menghibur kalian Sobat MA cepet-cepet, terus juga nyari lagu, nyari materi, luar biasa sekali. Thank you banget buat kalian, khususnya untuk Angel. Thank you Angel untuk kebersamaannya. Meskipun kamu sudah menghilangkan flashdisknya Bro Rico berkali-kali untuk lagu, tapi itu termaafkan semua. Dan juga untuk Rachel, thank you banget sudah mau menemani Bro Rico untuk MC di setiap acara Matrama Bilis. Thank you juga buat Rachel. Dan untuk Shalom, thank you banget buat Shalom sudah juga mau menemani waktu menjadi host MPLS dan juga acara-acara lainnya. Sudah mau direpoti bersama Sinta ya, Sinta, untuk cari lagu, cari materi, thank you banget. Dan juga untuk Agnes, thank you banget Nas untuk pengorbanannya selama ini, pelayanannya selama ini. Dan untuk Audrey juga terima kasih banyak untuk pelayanannya. Sukses terus, jangan pacaran aja Dre. Dan untuk Nico, satu-satunya penyiar cowok, thank you banget Nico, bisa memberikan warna yang berbeda di lain, selain yang cewek soalnya. Karena cowok bersama Bro Rico. Thank you banget Nico udah menemani perjalanan MA Radio. Dan yang terakhir Cindy. Thank you banget juga Cindy, sorry banget karena belum pernah sempat siaran, tapi kontribusinya sungguh luar biasa. Thank you banget Cindy, semoga sukses kedepannya. Dan untuk semuanya, semoga ujian-ujian yang akan dihadapi bisa lancar dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Itu aja deh dari Bro Rico. Thank you banget buat kenangannya selama ini. Tanpa kalian, MA Radio bukan apa-apa sih. Dan juga buat Sobat MA, thank you banget. Lagu terakhir bakalan Bro Rico puterin buat kalian dari Project Pop. Ingatlah hari ini. Dan sekalian Bro Rico mau pamit. Terima kasih udah mendengarkan siaran Bro Rico. Sampai jumpa di siaran berikutnya. So, Project Pop, ingatlah hari ini buat kalian Sobat MA. Bye-bye. Dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kaya gorila. Cobalah kamu ngajak pada gigi lo kayak kelinci. Cici yang ini udah gendut suka marah-marah. Kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat terus.
masing-masing, ingatlah hari ini.